Maaf kalau saya lihat dari samping, Bapak ini sepertinya kayak pemain film aktor legend ini. Ini senior nih. Betul, saya juga udah perhatikan dari tadi. Ini kita lihat fotonya beliau waktu masih muda, luar biasa sekali. Kenapa Pak milih yang jelek gitu? Aduh, adik keren banget deh. Enggak cantik, Om, cantik kok. Hey. Yang kanan, yang kanan. Om, saya jujur ya, Om ya. Yeah, kalau ngelihat foto ini sama Om sekarang, saya bilang Om lebih ganteng sekarang. Itu gue demen. Demen. Makin tua auranya kemarin. Jangan ya. Berpikiran gitu. Om, tapi jangan ger. Ini foto yang kita tunjukkan bukan foto Om sebenarnya. Ini fotonya si Derry tadi. Om selamat. Ini umur berapa, Om? Om ini pemain film juga, Om, sebelahnya. Oh ya, ini namanya Ibu Tuti Indramalaon. Oh iya. Dia yang ngajarin aku baca. Oke. Baca tuh penting. Betul. Ya, ya. Ngelatih imajinasi. Iya, betul. Tapi nambah pengetahuan. Tapi ngomong-ngomong ganteng, tadi kan komandan bilang lebih ganteng sekarang. Sekarang, iya. Aura kegantengannya lebih keluar kan? Iya. Saya mau nanya balik nih sama... Ya. Om Selamat. Minta komentarnya aja. Iya. Kita kan kebetulan punya foto komandan yang dulu. Iya. Sama yang sekarang. Iya. Mana sih itu, kapan sih? Oke, sekarang kita bandingkan dengan foto komandan. Iya. Coba. Ini Andre, saya mahasiswa, juga karyawan, juga penyanyi. Terima jadi polisi. Lebih ganteng dulu apa lebih ganteng sekarang? Ini kenapa ngomongnya gini? Ini sebelum masuk ke polisian dulunya bandar, Om. Lain kerja saya musisi. Saya bekerja. Betul. Tapi emang rata-rata orang tuh lebih ganteng pas ketika udah tuanya. Nah, Om Slamet tuh saya bilang lebih keren sekarang loh, beneran, Om. Saya tuh ngeliat Om Slamet tuh, wah, saya bilang, wah, gue mau tua. Ini, Om. Lihat tuh. Gokil. Wih, gila. Kayak pemain ini Meksiko ya. Ya, ini kayak gak kelihatan Om ini Slamet tuh. Kayak di luar, kayak Meksiko, Chef Guevara. Iya. Chef Guevara masak. Iya, masak. Nih, kalau agak gemukan dikit aja jadi Mas Adam Inul ini. Kumisnya tebel. Tebel. Ini apa lagi nih? Wah, ini makin ganteng, ya. Karakternya udah kebentuk nih. Intelektual. Pakai kacamata, kan? Ganteng. Dulu masih bodoh nggak bisa. Iya. Begitu pinter dikasih kacamata. Tapi kayaknya Mbak Christine Hakim udah mulai malas dengerin Om ngomong. Ya. Dia mikir, emang dia mikir tuh. Ini kayaknya Om Mbak Christine, Tante Christine tuh kayak lagi ngantuk, Om. Bangun malah tidur. Bukan. Pidato. Orang pidato. Aku dengerin benar intelektual. Betul. Christine. Bangun lagi tuh kan. Oh iya benar. Itu pas adegannya gitu. Adegannya itu. Tuh, kan? Nah, sekarang coba diilustrasikan ini kira-kira lagi ngapain nih? Ngomong apa nih? Bukan. Lu mandi apa belum? Oh. Itu. Terus jawabnya, ini belum tuh. Bukan. Lu udah mandi belum? Aku aja tahu aja gitu. Kalau gua bilang nih, Om Slamet lagi ngomong gini. Hati-hati depan got tuh. Kok iya? Kalau menurut gue bukan gitu. Dia bisikin, pulang bareng bisa kali. Iya. Kita mesti ngomong apa? Ah, bisa aja apa. Padahal, Om Selamat cuma ngomong gini doang. Christine, Hakim. Iya. Bapak lu jaksa. Ini gak boleh ketawa ya? Iya. Iya. Aduh. Oh, kalau ini. Nah, wah, ini itu tante siapa? Dosen tuh, Tante Tuti tuh. Tante Tuti bilang begini. Selamat, kita selfie yuk. Selamat tuh bilang, ketinggian. Oh, mega. Oh, tongsisnya ketinggian. Oh, ini tongsis. Tongsis. Nah, Mbak Tutinya ngomong gini sebenarnya. Udah mulai kelihatan belum? Oh, masih gremet-gremet nih. Itu tuh rena. Antara. Apa? Ini fotonya terlalu padat. Iya. Kejadian ini fotonya terlalu padat. Kejadian sebenarnya di bawahnya ada motor balap. Ini umbrella girl. Oh. Om Selamet pegang motornya. Iya. Aduh. Iya.
Andika, Andika, coba Andika. Ini Tante Tuti lagi nanya. Ini gak nyampe-nyampe sih, Mat. Pegangan. Pegangan.